Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Bahwa setan nanti akan berkata ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan memutuskan ahli surga ke dalam surga, ahli neraka di dalam neraka. Maka setan akan berkata di dalam neraka, kata setan, innallaha wa'adakum wa'adal haqqa. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang pasti akan ditepati. Namun kata setan, wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku pun pernah berjanji kepada kalian wahai para pengikutku, tapi aku mengkhianati kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata setan, saya tidak memiliki kuasa, kekuatan untuk memaksa kalian agar mengikutiku. Illa an da'atukum fastajabtum. Kecuali saya hanya bisa mengajak kalian, tapi yang mengeksekusi ajakanku adalah kalian. Sehingga kalian sekarang berada di dalam neraka bersama-sama dengan saya, kata setan. Oleh karenanya, fala talumuni walumu anfusakum. Ketika kalian sekarang ada di neraka, janganlah kalian menyalahkanku, menghinaku, mencacimakiku. Tapi caci makilah, salahkanlah diri kalian sendiri. Karena toh yang melakukan perbuatan maksiat adalah kalian. Saya hanya mengajak saja. Kata setan, ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyrikiyya. Saya tidak bisa menolong kalian dan kalian pun demikian tidak bisa menolong saya. Saudaraku yang berbahagia, ini adalah informasi yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya setan akan mengikuti, bahwasanya setan akan mengkhianati para pengikutnya, sehingga setan mendapatkan teman kelak di jahanam dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Setan diciptakan oleh Allah sebagai ujian kepada kita agar kita berlomba-lomba mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu mengalahkan tipu daya setan atau tidak? Kalau kita mampu mengalahkan tipu daya setan, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalaulah kita kalah dengan tipu daya setan yang lemah, maka kita akan bersama-sama setan nanti di neraka. Oleh karenanya, setan tetap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari tipu daya setan. Wallahul muwafiq ila hukmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.